Masih terus berdoa dengan sungguh, terus kata-kata minta tolong Tuhan, sehingga setiap benih yang ditabur, setiap firman yang kau dengar tidak menjadi sia-sia. Minta tolong Tuhan selalu, biar selalu setiap perkataan-perkataan yang sungguh benar masuk di dalam hatimu, menguasai kau, dan terus menjaga Ezra berdoa yang benar. Oh Tuhan, terus Samuel, semuanya berdoa dengan benar. Ya Bes, Joy, jangan bercanda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. 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 Ikuti saya berdoa dengan benar. Tutup mata. Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, tolong kami. Minta Roh-Mu terus jamah kami. Biar setiap pikiran hati ini hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Jika ada kuasa-kuasa yang mau ganggu pikiran dan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar. Jika ada pikiran yang mengganggu pikiran, di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir keluar. Segala sakit penyakit yang saat ini mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kami bicara dengan iman. Kami berkata-kata di dalam iman, di dalam roh, dan di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang baik dan luar biasa. Duduk semuanya. Oh sorry, sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Sehat semuanya. Ah, masih batuk-batuk juga. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Amin. Amin. Jaga selalu kesehatan, apalagi sekarang dalam kondisi yang banyak penyakit ya. Tuh, batuk-batuk siap mengganggu kamu. Sudah? Kita sudah belajar banyak tentang bagaimana baca Alkitab. Apa ayat hafalannya? Oh, kebanyakan ayat masuk di kepalamu. Kemarin ayat hafalannya apa? Oke, sama-sama Matius 4 ayat 4 3 2 1. Sekali lagi 3 2 1. Amin. Kamu bukan cuma makan dan hidup dari roti saja. Kemarin Guru Nuki sudah bicara, kalau kita cuma makan nasi, roti, apapun yang kita inginin, hidup kamu jadi cuma itu aja yang dimakan. Tapi tidak terima firman Tuhan, apa jadinya hidupmu? Apa jadinya hidupmu? Hah? Apa jadinya hidupmu? Hah? Ini gampang-gampang, kemarin saya sudah ngomong. Banyak orang cuma cari roti, cari uang, cari mainan, cari segala macam hal-hal duniawi. Tapi dia lupa rohnya dikasih makan. Jadi hidupnya? Hah? Jadi apa? Oh, bukan. Jadi kita hidupnya? Bu, bu, itu loh tetangga sebelah punya mobil mewah. Aduh, kayaknya nolong ya. Aduh, hidupku kenapa capek. Hidupnya gimana? Susah, stres, punya apa aja tidak puas. Karena rohnya tidak pernah dikasih makan, jiwanya mati, rohnya mati. Tapi badannya, pakaiannya bagus-bagus, pakai kalung, pakai gelang, pakai makanannya mewah-mewah, Korean Garden setiap hari.
Tetapi perutnya doang yang diisi dan makanan itu nanti dibuang ke jamban. Alkitab yang bilang, tapi rohnya tidak pernah diisi. Makanya bagaimana cara rohnya diisi? Pakai baca firman Tuhan. Amin. Anak buah selalu sukacita karena tiap hari baca firman kita. Kita kemarin terakhir sudah sampai di nomor yang ke-15. Kemarin terakhir saya bicara sampai di sini, coba sama-sama dibaca mulai dari kata kamu. Aduh, ini kepencetannya. Lampunya mati ya? Ya elah. Mari dibaca sama-sama dari nomor 15, 3, 2. Kamu dapat bukan apa yang Roh Kudus ingin ajarkan kepadamu dari sama-sama. Tanyakan ini setelah sesudah baca Alkitab. Jadi waktu baca Alkitab tidak jadi sia-sia, tidak capek, tidak cuma ngantuk, tapi waktu baca ada hasil. Amin. Waktu baca, Tuhan, kenapa Tuhan hari ini bicara firman Tuhan seperti ini? Kenapa hari ini sudah sampai kitab mana? Guru Uti sekarang pimpin sudah kitab apa? Kitab Hakim-Hakim. Kenapa Hakim-Hakim hari ini bicara kepada saya seperti ini? Kenapa Gideon bicara seperti ini kepada saya hari ini? Kamu harus tanya. Jangan cuma baca, selesai pulang, turun, kegiatan belajar, udah gitu aja. Besok baca Alkitab, turun, udah dadah, sampai hari ke depan, bla 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 bla. Hidupmu akan terus lelah. Terus lelah. Makin lama makin lelah. Tapi kalau kau minta kuasa Roh Kudus, sekali lagi kita harus selalu minta tolong. Minta tolong. Haleluya. Minta tolong Roh Kudus. Maka setelah itu kamu harus tanya sama diri sendiri, Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau dari saya? Amin. Kenapa Tuhan hari ini Guru Nuki setiap kali baca firman Tuhan ada kalanya biasa saja? Guru Nuki baca firman Tuhan, ada saat-saat tertentu luar biasa menusuk hati. Tapi yang paling penting bukan masalah biasa saja atau sampai menusuk hati. Tapi tiap hari Guru Nuki harus tanya, Tuhan, kenapa hari ini saya dibacakan ayat kasihilah musuhmu? Oh ya, mungkin saya ada sakit hati. Sakit hatinya hilang. Amin. Tapi kalau hidup biasa-biasa saja, baca firman biasa-biasa saja, doa biasa-biasa, tidak ada kuasa satupun bekerja dalam hidupku. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, baca firman dengan benar, doa dengan benar, kuasa Tuhan turun atas kamu. Amin. Tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, tidak ada keluh kesah, yang ada sukacita surgawi di dalam hidupku. Amin semuanya. Amin Rafael, amin Samuel. Anak TK mengerti ya kata-kata saya. Kamu suka cita karena ada Tuhan Yesus. Amin, salam. Amin. Nah sekarang kita lanjut ya. Jadi tiap hari kenapa kita diisi firman Tuhan? Ini bukan karena kewajiban tinggal di bawah. Semua anak Tuhan Yesus yang luar biasa dipakai Allah, dia akan lakukan ini setiap hari. Yuk sekarang dibuka, tolong Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 12. 10-12 dibaca bersama-sama. Dibuka Alkitabnya dulu, di garis bawah, di highlight. Jadikan firman itu tertanam di dalam hidupku. Mari baca Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1, pasal 1 ayat 10-12. Sudah ketemu semuanya? Katakan amin. Tolong Samuel duduk yang baik. Samuel seperti seorang murid Tuhan. Ya. Baik, baca bersama-sama, lihat Alkitabnya saja, tidak lihat ke depan. Lihat Alkitabnya 3, 2.
yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, itu kepunyaan Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya jadi. Amin. Kita bukan anak-anak gampangan. Kalau pakai bahasa Wong Yadim, kita bukan anak yatim piatu lagi. Kita bukan anak-anak duniawi lagi. Tetapi kita anak-anak. Sekalipun engkau punya ayah atau ibu. Sekalipun engkau tidak punya ayah atau ibu. Tetapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting kau harus jadi anak-anak. Jadi anak-anak Allah. Punya orang tua lengkap, punya keluarga baik. Tetapi kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, kau anak Allah atau bukan? Apa artinya kau tinggal di dunia ini tapi tidak menjadi anak Allah? Hidupmu cuma ada di dalam masa. Kenapa ada banyak orang baik kelihatannya tetapi selalu berkeluh kesah? Kenapa ada banyak orang kelihatannya baik-baik, suka bantu-bantu orang, tetapi dia belum percaya Tuhan Yesus? Jadi hidupnya selalu berputar di situ saja. Karena dia bukan. Dan di dunia ini banyak atau sedikit yang bukan anak Allah? Banyak sekali. Jadi kamu ketemu di mana aja, bahkan di Boas itu sendiri, kamu akan temukan orang yang mulutnya cuma ngomongin orang, yang mulutnya tidak pernah bersyukur, yang hidupnya selalu menjadi masalah buat orang lain. Hati-hati, itu bukan ciri orang Kristen yang benar. Sekalipun dia orang Kristen, tapi kalau dia hidupnya tidak menjadi contoh, dia Kristen KTP. Tetapi anak Allah bukan cuma sekedar orang Kristen. Dia anak yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin dan percaya semua anak Boas di tempat ini tidak ada tidak tanpa rencana Tuhan. Dan semuanya adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Ya. Lanjut. Jadi sekali lagi coba lengkapi kata-kata ini seperti kata-kata yang tadi. 3, 2. Coba. Tetapi rakyat. Oke, coba lihat dulu dengan lengkap, mari baca 3, 2. Ini dulu dari ia. Ia. Oke, 3, 2. Alkitabnya tutup dulu. Alkitabnya semua tutup dulu. 3, 2. Oke, saya tunjuk. Abraham berdiri. 3, 2. Oh, harus tertanam ini, firman Tuhan ini sederhana. 3, 2. Dibaca. Nah, jangan ngelamun makanya. Nah, duduk. Timo, berdiri. Lengkapi, 3, 2. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita anak-anak Allah diberi kuasa dan diberikan kesempatan menjadi anak-anak Allah. Jadi dalam jawaban nomor 15 tadi, kita dapat menjawab perkataan ini. Ya, kehidupan kita adalah bahwa tetapi semua orang yang sekali lagi 3, 2. Tetapi menerima siapa? Yang paling penting ini, menerima siapa? Tuhan Yesus. Dan harus terima dan ada kata penting, dua kata, menerima dan percaya. Amin.
siapa kamu di antara kamu yang saat ini sudah menerima dan percaya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Dengan sungguh ya. Betul-betul. Ah, puji Tuhan. Lanjut ya. Nah, sekarang lihat kembali ayat yang dikutip di dalam nomor 16 tadi. Baca kembali dan garis bawahi. Ada kata-kata yang kamu pilih untuk nomor 17. Sudahkah kamu melakukannya? Sekarang dengan pikiran sendiri dari ayat itu, coba kamu garis bawahi kata yang penting untuk kamu. Yang tiba-tiba waktu saya baca, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Coba langsung dalam waktu 5 detik dari sekarang, kata yang langsung menusuk hatimu, kata apa? Kata menerima misalnya, kata percaya, garis bawahi saja. Satu kata atau dua kata penting buat kamu, bukan buat saya ya. Cepat. Nih, Timo gak ngerti. Kelas besar sudah tahu semuanya. Kelas saya bukan seperti TK. Kami sudah pakai ballpoint. Kamu kan kelas ini, Bob. Esra juga. Ya, di kelas ini. Ya, ngomong cuma saya atau ada pendeta yang lain. Harus bawa pensil, ballpoint, atau buku catatan. Cuma guru Nugi? Siapa lagi selain saya? Pendeta Nugi juga. Ya, jadi itu biasa-biasa kalau orang cinta Tuhan dia datang harus bawa ballpoint. Kamu kelompok saya kan? Kelompok ini kan? Harus digarisbawahi. Kamu di sini bukan duduk manis jadi penonton untuk melihat saya. Sudah? Saya mau tanya coba, Joshua, kata apa yang paling mengenal kamu? Yang langsung terpikir dari ayat itu. Oh, spontan aja. Apa? Cepat aja, cepat, langsung terpikir apa? Apa Daniel? Jangan lama-lama, khotbah saya masih panjang ini. Ini masih 30 slide lagi ke bawah. Apa kalian? Gimana ini menguji ya. Oh berarti selama ini kau baca Alkitab dengan benar atau tidak? Yohanes, apa? Cepat kok. Apa Sefa? Kuasa. Apa Elis? Menerima dan percaya. Apa dia? Menjadi anak-anak Allah. Apa Ruth? Menjadi anak Allah. Apa Yudike? Percaya dalam namanya. Apa Desi? Percaya. Ah? Percaya anak-anak Allah. Jadi kalau baca Alkitab dengan benar, itu rasanya gini loh. Waktu guru Nugi baca pertama kali ayat ini, maka saya langsung teringat atau langsung dapat kuasa. Seriously, saya suka berdoa, saya minta kuasa. Karena dulu waktu kecil, saya suka diejek teman-teman. Jadi saya pingin kata-kata saya penuh hikmat. Pikiran saya bisa mengerti setiap pelajaran dengan benar. Jadi saya selalu minta Tuhan kasih kuasa. Jadi waktu dengar baca ayat ini langsung kata apa? Kuasa. Walaupun kuasa yang di sini artinya positif ya, bukan kuasa. Oh saya pengen kuasa supaya menang, oh, selalu kalau pukul orang kalah semuanya gitu. Itu kuasa yang jahat ya, bukan itu ya. Esra apa? Apa? Oh jangan bengok ini. Ini menguji kamu membaca Alkitab dengan benar sambil mikir. Nah, dari sini saya sudah bisa lihat ya, ada beberapa dari kalian membaca Alkitabnya tidak benar. Betul? Membaca Alkitab yang benar adalah waktu baca sambil mikir. Kenapa ya Tuhan ngomong kayak gini ya? Kenapa ya tiba-tiba kata ini buat saya itu membuat saya gelisah? Membuat saya sakit? Membuat saya rasanya terpikir terus? Itu baca Alkitab. Amin? Siapa yang kalau baca Alkitab setiap hari ada perasaan seperti itu? Angkat tangannya. Enggak ada satupun. Oh, cuman Elis. Oh, puji Tuhan, guru. Saya lupa namanya. Ya. Harus ya. Oh, Rafael ya. Rafael kalau baca Alkitab ya, oh, puji Tuhan luar biasa. Rafael ini calon pengkhotbah besar loh. Setiap kali dia bermain-main dan bercanda, saya pernah lihat dia naik ke atas meja.
Hai orang-orang bertobatlah gitu. Gua kagak tahu dia ngomong bertobat sama siapa gitu ya. Tapi ini kayaknya calon pengkhotbah luar biasa. Jangan-jangan dipakai oleh Tuhan jadi pendeta besar. Amin. Amin, Rafael. Jangan salah, banyak pendeta besar seperti kamu. Lanjut ya. Siap mati buat Tuhan Yesus kan? Amin. Oh, dia siap mati tuh. Oh, ada musuh dia lawan kok. Lanjut. Tolong dibaca. Ezra, agen terdiri baca. Yang keras suaranya harus bisa lawan suara hujan. Yang keras suaranya. Yang keras lagi, lebih keras lagi. Yang Roh Kudus adalah apa? Adalah apa? Shalom. Bukan tempatnya tidur di sini. Adalah? Hah? Adalah? Nah, ini kenapa tadi saya suruh kamu suruh ngapain? Ya, duduk. Jadi kena apa? Ini yang bicara cuma saya. Siapa yang bicara? Siapa yang sudah pernah ngomong kalau baca Alkitab ada ayat yang penting di garis bawah? Siapa yang ngomong di sini? Wong Janim. Loh, Wong Janim doang yang suruh? Tidak. Semua pendeta-pendeta yang baik, semua guru-guru yang baik, semua orang Kristen yang baik pasti menasehati anak-anak mereka supaya garis bawahi ayat yang penting. Kenapa? Karena kamu sedang makan. Kamu sedang makan. Nah, menggaris bawahi itu seperti kamu sedang menikmati bagian itu. Seperti kamu makan pizza. Pizza ada macam-macam ya. Ada yang toppingnya pakai sosis, ada yang toppingnya pakai cheese, ada yang toppingnya pakai apa lagi, beef burger, bla bla bla, beef burger. Beef pakai ayam, pakai tuna. Tapi waktu saya makan yang tuna, aus. Rasanya itu langsung di lidah itu enak sekali. Semua makanannya enak, tetapi yang tuna sangat menyenangkan. Itu artinya kamu sedang menggarisbawahi ayat kita. Baca semua ayat, tidak mungkin semuanya itu mengena hatimu. Gak mungkin, gak mungkin. Dari Kejadian sampai Wahyu digarisbawahi semua. Seret. Itu gak ada yang mengena berarti. Sama saja kamu makan pizza saja. Makan nasi saja. Pakai dada, gimana rasanya? Enak? Biasa aja. Itu nothing. No. Membaca Alkitab yang benar bukan cuma sekedar banyak, tetapi harus mengena. Amin. Mengena, menjawab setiap persoalan hidupku. Jadi digarisbawahi, ini penting ya. Jadi saya pasti lihat beberapa dari kalian suka menggarisbawahi dari ayat 1 sampai terakhir. Seret. Nah, itu nanti. Enggak begitu cara baca. Garis bawahi ayat yang betul-betul bicara. Kok hari ini saya merasa, bahkan enggak mesti harus satu ayat, kadang bisa setengah ayat. Mungkin saya pemarah. Kemudian ada satu ayat, jangan marah. Bolak-balik kalimat ini merasa teringat-ingat terus. Jangan-jangan Tuhan sedang mau bicara itu. Amin. Hatimu masih ada kuasa Roh. Semua fokus. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Haleluya. Baca, tolong dibaca, Elis.
Oke, jadi ini perlu dipraktekkan ya. Besok ya kalau baca Alkitab harus begini. Saya minta semua, saya besok yang pimpin ya. Semua harus bawa pensil ya. Saya minta pensil terutama. Susah. Pensil untuk menggarisbawahi. Bahkan seharusnya harus ada buku catatan, tapi saya tidak minta. Belum waktunya. Nanti saja. Ini dulu pensil. Mengerti? Saya ingin setiap baca Alkitab bukan cuma duduk diam, dengerin suara, terus ditunjuk guru. No, bukan itu. Tugas kamu di sini bukan saya ini di sini guru ya. Maaf ya, saya guru, perannya juga orang tuamu dan gurumu. Tapi bukan Pak. Pak siapa? Pak polisi. Kerja. Oh ya salah, dihukum berdiri. Oh enggak begitu. Ini kan karena cuma lagi pikir gitu, caranya gimana ini bocah ngantuk kan. Melak. Ayo enggak peduli gitu. Ah, jadi gurunya mikir ya, oh mungkin cara berdiri. Jadi harus mikir kayak gitu ya. Oh ini guru lu disuruh berdiri aja. Saya bukan polisi ya. Jadi setiap kali kamu berdiri kan saya sedih ya. Mengerti ya? Dibiasakan, perhatikan. Lanjut ya. Kenapa sehingga mudah diam? Kamu bisa menggaris bawahi dengan pensil yang tipis sehingga mudah untuk dihapus. Karena supaya tidak terlalu kotor. Ya, karena suatu besok lagi baca Alkitab, bicaranya bisa beda. Oh jangan salah ya, Guru Duki sampai detik ini membaca Alkitab. Dari sejak pertama kali Tuhan panggil saya menjadi orang Kristen, saya lahir dari keluarga yang beda agama. Ya, ayah saya tidak beragama, ibu saya terlahir Kristen, bahkan sekolah pendeta, tapi tidak jadi pendeta. Tapi ibu saya tidak sekeras banyak orang. Jadi ibu saya tidak pernah suruh saya baca Alkitab. Jadi saya kecil sama sekali tidak pernah tahu isi Alkitab. Satu hari ada orang kasih saya Alkitab pada waktu saya umurnya 7 tahun kalau tidak salah. Dan waktu buka Alkitab, karena itu Alkitab bekas dari tante saya, ada satu ayat, pasal 1, ayat 7 yang sampai saat ini terpikir di dalam otak saya. Bunyinya apa? Amsal 1 ayat 7 apa bunyinya? Gak usah buka Alkitab, itu doa gampang. Hah? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena pada waktu itu saya berpikir saya bodoh sekali. Jadi waktu itu saya baru percaya Tuhan. Saya gak percaya Tuhan ya. Saya sampai umur SMP saja itu masih percaya setan. Tapi dia percaya Tuhan. Ya. Tapi gara-gara ayat itu menegur saya. Sejak saat itu saya rajin baca. Walaupun sempat pecah-pecah sampai akhirnya saya baca lengkap. Sampai hari ini berarti saya sudah baca sekitar 27 kali dari kejadian sampai waktu. Ya betul kan? Umur saya 37. Ya, 27 kali. Masih kalah dengan orang pendeta-pendeta besar yang lain, ya. Masih kalah. Saya masih belum apa-apa. Dan setiap kali baca satu, walaupun balik lagi kejadian, ada suara Tuhan yang beda. Amin. Kalau kamu baca sungguh-sungguh, setiap kali baca ulang lagi, kamu gak bosan-bosan, ulang lagi, kata-katanya baru. Ada sesuatu yang baru, itu maksudnya. Kenapa harus bisa dihapus? Karena mungkin Tuhan bicara hari ini, tahun depan bicaranya bisa beda. Amin. Di Boas lebih keren dari kandang saya. Karena kamu paling tidak bisa menyelesaikan. Sampai hari ini kamu sudah menyelesaikan kitab kejadian sampai wahyu itu udah berapa kali ya? Berapa kali ya? Belum ada setahun sudah berapa kali? Dua kali ya? Kejadian sampai wahyu. Hah? Baru satu? Kan setahunnya kayaknya besok ya? Sudah dua kalau tidak salah. Sudah dua kali. Kita sudah ngulang dua kali. Lebih hebat dari saya. Kemungkinan kamu seumur saya sudah mungkin sudah 30-an kali atau mungkin lebih dari itu membaca Alkitab. Tepuk tangan. Kalau kamu konsisten terus, kamu akan dapat rema. Firman itu nyata.
firman itu jadi hidup. Amin. Konsisten terus dari sejak di Boas sampai keluar dari Boas tetap seperti itu. Kamu akan mendapat mereka. Kalau saya pelan-pelan, karena saya baca Alkitabnya itu 1 tahun 1 kali. Jadi kalau dihitung dengan umur saya, dihitung dari Januari sampai Desember, itu 1 kali saya baca Kejadian sampai Wahyu. Kalian 3 bulan kalau enggak, 4 bulan kalau enggak salah. Betul ya? 4 bulan sudah Kejadian sampai Wahyu, hebat sekali. Luar biasa. Lebih keren daripada anak STT. Itu guru Dani sama guru yang lain. Anak STT aja mungkin enggak sampai segitu. Tapi yang penting adalah harus baca dan firman itu apa? Masuk. Jangan cuma baca-baca doang. Hah? Lanjut. Siapa ya? Dani ya? Tolong baca. Yang mana? Betul. Amin. Kata-kata yang berbicara kepadamu. Setiap baca Alkitab harus minta Tuhan. Tuhan, hari ini sikapnya. Kamu boleh ajak saya bercanda dan bermain, tapi pada saat hormat-hormat, ya. Jangan sembarangan. Kata-kata yang berbicara kepadamu. Kata-kata itu apa? Selalu teringat-ingat, menusuk, langsung menyinggung. Sepertinya terulang-ulang. Siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Waktu baca Alkitab ya, bahkan saya keluar misalnya, tiba-tiba kata-kata itu gak bisa lupa dari kepala saya. Ada? Kok kata-kata yang tadi itu selalu aja? Waktu saya baca, dia bolak-balik terulang. Dia bolak-balik, jangan. Kasihlah. Kayaknya terulang terus. Aneh sekali. Itu jangan-jangan Tuhan lagi bicara sama kamu. Amin. Siapa yang pernah mengalami itu? Waduh, gak ada yang mengalami. Ya elah, besok harus mengalami. Amin sombong. Jangan suka ngelamun ya. Nanti bukan Roh Kudus yang masuk. Ah, itu Deborah itu kepenuhan roh itu. Tiba-tiba kepenuhan roh ya. Lanjut ya. Sombong. Tenang, aman, itu aman. Sambut berdiri. Apa itu yang didoakan kira-kira? Apa? Yang A, B, C? A, ya. Tangan. Sesuatu yang berkaitan dengan kata-kata yang berbicara. Tuhan, kenapa hari ini sederhana saja, gak usah panjang lebar kayak orang Farisi. Doa Tuhan dalam hati. Tuhan, kenapa Tuhan terus bicara kasihlah. Aku sudah mengasihi kok. Pasti ada jawaban. Tuhan, kenapa Tuhan bicara sembuhkan. Tuhan, kenapa Tuhan bicara, jangan menyembah ini, jangan menyembah itu. Terus di dalam hati saya, ayahnya gak keluar-keluar. Kata-kata itu terus di dalam hatimu. Tuhan, kenapa Tuhan bicara, hai anakku. Bolak-balik rasanya kata-kata itu terus teringat-ingat. Itu Tuhan lagi bicara. Amin. Harus punya pengalaman ini, jangan kayak orang itu. Orang apa? Ya orang-orang yang sama. Lanjut. Yohanes sendiri baca. Bangkai berbicara, ya, tepuk tangan. Siapa yang pernah masuk ruang doa
sendiri bicara atau disuruh Wong Yani pun tidak apa-apa, doa begini. Bapak, saya terima kasih sudah jadi anak kamu. Sudah jadi anak Bapak. Sudah jadi anak Tuhan. Angkat tangannya. Yang pede. Angkat tangan yang tinggi. Jangan malu. Angkat tangan. Puji Tuhan. Harus ya. Pertama kali saya bertobat SMP, tapi benar-benar yakin SMA mau lulus. Waktu saya berdoa ini, saya sampai nangis. Karena dulu saya pikir saya anak ayah ibu saya. Jadi saya hanya taat kepada ayah dan ibu saya. Dan saya hanya hormat kepada dia. Dan saya tidak bisa bergaul dengan orang. Jadi saya tidak suka. Saya anak rumahan. Makanya kenapa saya suka marah kalau kamu diajak ke orang, kemudian kasih sapa, kasih salam ke orang lain, tapi diem aja. Karena saya dulu seperti itu, dan orang jadi hina saya. Orang pikir saya sombong, dan tidak peduli sama orang lain. Jangan merasa terlalu nyaman di Boas. Hidupmu nanti besar di luar. Amin. Harus sering bergaul, harus bisa bicara, harus punya etika dan sopan santun. Amin. Nah, jadi waktu saya sadar bahwa saya bukan cuma anak ayah ibu saya, tapi anak Bapak di surga, saya mengerti, saya dipakai Tuhan untuk semua orang. Amin. Saya harus sopan, saya harus punya etika, hidup dengan benar untuk semua orang. Samuel duduk yang baik. Amin semuanya. Kamu sudah makin besar, khususnya yang dari kelas 4 ke atas. Waktu pertama kali Guru Nuki datang ke sini, saya masih lihat Joshua itu segini. Saya gak kenal dia, siapa tiba-tiba datang sama saya, ngajakin saya ngomong waktu makan. Kalau gak salah panggil siapa, saya ketemu. Ya kan? Terus tiba-tiba ada kurcaci-kurcaci pada datang, saya lupa siapa gitu. Lagi makan ya. Karena saya waktu datang sini kan pertama kali saya mengajar Samoni, bukan mengajar kalian. Di setiap kali siang saya makan, terus dicul-cul kurcaci-kurcaci gitu ya. Katanya baru pulang dari terapu ya, oh siapa kamu gitu, kecil-kecil gitu ya. Yang gede-gede kan yang dulu yang kakak-kakak itu. Tapi sekarang itu Yohanes lebih tinggi dari saya itu. Dulu Sefa lebih tinggi dari Yohanes, saya ingat. Sekarang Yohanesnya yang lebih tinggi. Joshua sebentar lagi hampir sama. Ini kan masih kelas 7. Waktu Yohanes kelas 7 sekali. Mau saya kapan naik tinggi badan? Oh, ini kayaknya gak berubah-berubah ini. Sobun kapan sobun? Saya ikut sobun kelas 2 segini. Kelas 4-5 kok segini juga. Minum susunya kurang ini kayaknya. Dibuang-buang ya, pas setiap kali suruh minum susu ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini harusnya tinggal sedikit lagi, saya harap hari ini bisa selesai karena ini sudah ketiga kalinya ya. Yuk, dibaca. Sefa, berdiri. Apa itu? Gampang ini. Betul, harus mempraktekkan. Tepuk tangan. Lah, cuma dugol, baris bawah. Kayaknya rajin banget tiap hari masuk ke ruang doa, ibadah. Luar biasa, angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Tapi karakternya kurang ajar. Benar atau salah? Salah. Ini cara baca Alkitabnya gak benar. Ini pasti firmanya gak benar. Kalau firmanya kena, firmanya masuk, dia jadi pelaku firman. Hidupnya penuh kasih. Tidak penuh kebencian. Beda ya, tapi tolong jangan salah artikan. Guru Nuki selalu marahin saya. Guru Nuki benci saya ya. Kamu bisa rasakan hati saya harusnya.
Saya marah pada saat kapan? Guru-guru marah pada saat kapan? Mujadim Samoni marah pada saat kapan? Kalau dia marah, padahal kamu tidak bersikap jahat, tidak bersikap nakal, tidak kurang ajar, mungkin orang itu benci kamu. Tapi saya marah pada saat kapan? Perhatikan. Juga sama dengan kamu, sama teman kamu. Kamu selalu kayaknya kalau sama dia itu sentimen terus. Sentimen tau gak artinya sentimen? Sentimen itu gini, kayaknya dia lewat aja kita kepingin marah itu. Itu namanya? Jadi, ngapain sih lo lewat-lewat di depan saya? Nah, itu sudah beda. Itu marahnya marah penuh kebencian. Ada di sini yang kayak gitu? Oh, kayaknya kalau lihat Songhe, Songhe sudah gak ada ya. Lihat Songhun gitu ya, lewat gitu ya. Ngapain sih lo lewat-lewat di depanku? Tegak lo. Ini siapa ini yang suka kayak gitu ya? Ini guru. Siapa itu yang kayak gitu suka? Kayaknya selalu dia aja kayak padahal dia enggak ngapa-ngapain gitu. Ah, ini bukan marah dengan penuh kasih ini kayak penuh kebencian. Wah, marahnya cuma sama yang itu aja. Bertentangnya sama yang itu aja. Ngerti ya? Harus bedakan ya, bedakan. Ya. Jadi kalau kita penuh kasih, penuh cinta, penuh perhatian, mampu menasihati dengan benar dan bijaksana. Amin. Prakteknya jelas. Yuk, Mazmur 119 ayat 105 ini ayat penting juga ya. Coba dibuka kemudian dibaca. Bersama-sama. Ya, bentar lagi selesai. Harus. Mazmur 119 ayat 105 sudah ketemu semuanya, tolong digaris bawahi. Ayat ini sering dipakai jadi lagu yang firmanmu lita bagi kakiku, betul ya? Siapa yang enggak tahu lagu itu? Salam tahu lagu itu? Nah, duduknya yang baik. Sama-sama dibaca 3-2. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sekali lagi 3-2. Amin. Jadi jika kita tidak mau tersesat atau berjalan dalam kegelapan, apa yang harus kita baca setiap hari untuk memimpin kita? Alkitab atau firman? Apa sembuh? Firman Tuhan. Caranya? Oh ya, berdoa sama harus buka Alkitabnya dibaca tiap hari. Amin. Amin, Aron. Nah, jangan bercanda. Lanjut. Yo, Aron berdiri, suara yang keras. Aron biasanya di kelompok mana ya? Sana ya? Oh ya, sekarang ikuti saya. Ayo baca. Aron ini paling pintar loh. Bukan cuman paling pintar di antara kelas 3. Ya paling pintar, bahkan lebih pintar dari SMP. Saya bilang jujur aja. Serius, pertanyaan dia kadang-kadang saya susah jawab. Dia suka nanya-nanya. Kalau ada nanya-nanya yang terlalu kebangetan, kadang-kadang saya bilang, nanti dulu ya. Gitu-gitu udah tahu hal-hal dewasa. Ayo, baca. Ayo, yakin mau tanya ya? Yakin mau tanya ya? Ayo, cepetan. Dibaca. Yang keras suaranya. Apa yang harus kamu lakukan dengan kata-kata yang berbicara kepadamu dalam Alkitab? Harus diapain tadi? Garis bawahi. Yang kedua, ayo. Harus apa? Apa yang harus kamu doakan? Hah? Kata-kata yang berbicara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jom. Lanjut. Mari sama-sama dibaca ya ayat hafalan tadi. Bangkit berdiri semuanya. Sama-sama Alkitabnya tutup. Matius pasal 4 ayat 4. Ya, Beth, berdiri kamu di sini ikut saya dong. Ayo sama-sama Matius. Matius 4 ayat 4.
32 Matius. Amin. Percaya? Percaya ya. Yo, jadi apakah makanan rohani kita? Hah? Firman Tuhan. Seberapa sering harus kita baca Alkitab? Setiap hari. Seperti kamu makan. Sehari enggak makan lapar atau enggak? Enggak lapar. Berarti kamu bukan manusia. Ketika beberapa kata dari firman Tuhan bicara kepada kamu secara khusus harus diapain? Ditarik bawahi. Setelah baca Alkitab, apa yang harus kamu doakan? Kata-kata yang bicara kepada saya. Sekarang sama sekali lagi kita ucapkan dengan penuh keyakinan dan dengan penuh iman ayat hafalan kita 32. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap iman dan doa dari mulut Allah. Sekali lagi 32. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap iman dan doa dari mulut Allah. Oke, sekali lagi 32. Timo sendiri 32 dari masalahnya alamatnya Kak. Oh Mas Mul, nah boleh aja. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita puji saya. Karena ini banyak campur-campur ya. Tadi ya saya pikirnya mau nyanyi firman Tuhan, tapi karena ini campur-campur, yang pasti tahu, yang anak mereka pasti tahu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kalau mau tumbuh, ya Ben. Tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi katakan. Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ya Ben, jadi 32. Oh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Haleluya. Hari ini selesai topik ini. Semoga besok kau baca Alkitab dengan benar. Termasuk semua anak TK juga harus baca Alkitab dengan benar. Amin. Tolong jangan lihat jendela, David. Fokus ya di sini. Baik, mari kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita terima. Biarlah firman ini jadi rema dan firman ini sungguh hidup dan bisa dilakukan setiap hari. Bukan cuma baca Alkitabnya saja, tapi praktekkan setiap hari. Amin. Amin. Mari berdoa bersama-sama. Tutup mata semuanya, angkat tangannya. Ya, Bes. Coy, duduk di tempat ya, jangan mundur-mundur. Tutup matanya semuanya. Mari berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Jawab. Kami percaya hari ini Tuhan sudah bicara kepada kami.
karena Tuhan masih sayang sama kami. Hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk baca firman dengan benar, untuk baca Alkitab dengan benar. Firman menjadi rema, firman menjadi kekuatan, dan firman sungguh-sungguh kami lakukan di dalam hidup sehari-hari. Kami percaya salam berdoa yang sungguh. Kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami dan pikiran kami, supaya tolong kami setiap hari selalu bisa belajar firman dengan benar, dan kami menerima rema dan kuasa dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Sekarang satu kali lagi kita berdoa. Ya Joshua siap. Satu kali lagi kita berdoa untuk kesehatan semua keluarga Boas. Ada Wong Yadim, ada Samaudin, ada Bapak Guru Luki, ada Guru-Guru, ada semua keluarga Boas, termasuk anak-anak Boas. Hei, bocah, lagi bicara. Sudah belajar etika belum, etik TK? Ada orang bicara, semua perhatian ke sini. Jadi duduk yang benar di tempatnya. Ya, semuanya berdoa untuk kesehatan masing-masing, kesehatan semua keluarga Boas, semua anak-anak Boas. Kamu percaya di dalam darah Kristus ada kesembuhan. Amin. Di dalam darah Kristus ada kelegaan. Amin. Amin. Di dalam darah Kristus ada kekuatan dan semangat. Amin. Amin. Mari kita katakan sekali lagi, tutup matanya, berdoa untuk semua kesehatan, untuk semua keluarga Boas, supaya sakit penyakit diangkat. Juga berdoa untuk negara Indonesia, berdoa untuk para misionaris, berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, dan juga berdoa untuk semua orang supaya mengenal Kristus. Amin. Mari sama-sama berdoa. Angkat tangan. Odin, David, Yabes, Rafael, tutup mata semuanya. Mari berdoa. 1, 2, 3. Jio. Kami berdoa untuk semua anak-anak Boas, semua keluarga Boas. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sehat diberi kekuatan. Dan selalu penuh semangat. Puji kemuliaan Tuhan. Kami percaya darah Kristus sanggup mengangkat sakit penyakit. Darah Kristus sanggup menjaga kami. Kuasa jahat, setan atau apapun yang mau ganggu pikiran dan hidup kami, di dalam nama Yesus kami usir keluar. Kami percaya juga Tuhan Yesus selalu jaga bangsa Indonesia, kota Purbalingga, dan semua orang-orang percaya dilindungi oleh Tuhan. Semakin hari semakin kuat iman untuk kemuliaan Tuhan. Para misionaris, para pendeta diberkati Tuhan, dan mereka semakin hari semakin penuh kuasa. Mose, jangan bercanda. Dan sungguh mendapat kekuatan daripada Tuhan memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ikuti saya berdoa. Tidak usah ikuti saya berdoa. Aminkan kata-kata doa saya. Setiap yang sakit, lemah tubuh, dan semua yang saat ini masih batuk-batuk, kami percaya, termasuk Bung Janin Samonim, termasuk semua keluarga Boas yang sakit, termasuk Yosef dan semua bayi-bayi, di dalam darah Kristus ada kesembuhan yang luar biasa. Setiap kami yang lagi susah, lagi sulit, lagi ada punya masalah, apapun itu masalahnya, di dalam darah Kristus Tuhan angkat semuanya. Kami percaya bangsa Indonesia, walaupun ada begitu banyak masalah dan kesulitan, ada begitu banyak bencana, di dalam darah Kristus ada perlindungan yang luar biasa. Semua orang Kristen yang saat ini sedang datang beribadah dan datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, diberkati. Dan semua orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, para misionaris dan para pendeta, mampu mengabarkan Injil ke seluruh bumi dan memakai mereka untuk menjadikan Kristus Tuhan atas dunia ini.
Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari berdiri dengan baik, dengan tegap. Nyanyikan pujian yang seperti biasa untuk menutup ibadah kita dengan iman. Aku mau dengan sikap doa kebesaranmu, katakan dengan sungguh, lebih sungguh. Katakan sekali lagi, aku memuji kau, memuji kebesaranmu. Haleluya. Tuhan, kasih salam satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati satu sama lain. Amin.